Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin melantik Kasipit Sus Kejari Banyuasin yang baru. Dalam pelantikannya, Kasipit Sus Kejari Banyuasin diharapkan segera berkoordinasi dalam melakukan tugasnya di Banyuasin. Bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Banyuasin dilaksanakan serah terima jabatan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banyuasin dari pejabat lama Hafiz Muhardi kepada pejabat baru Hendy, yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Agus Widodo. Setelah melakukan pengambilan sumpah sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus yang baru, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Agus Widodo menyampaikan terima kasih kepada pejabat yang lama Hafiz Muhardi atas dedikasi serta tanggung jawabnya selama bertugas di Kejaksaan Negeri Banyuasin. Kepada Hendy yang memangku jabatan baru dapat mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banyuasin. Semoga cepat berkoordinasi dengan tim maupun kasih yang lain sehingga bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya di Kejaksaan Negeri Banyuasin. Ini pelantikan terhadap Kasipit Sus ya. Kasipit Sus yang lama Pak Hafiz promosi jadi Kasipidum Kota Palembang. Ya. Kemudian yang baru Pak Hendy dari Kasidatun Pangaralam. Sebelumnya apa itu, Pak? Sebelumnya dari Kasidatun Kota Pangaralam. Iya. Ya itu ke depannya apa adanya? Kedepannya semoga cepat bisa berkoordinasi dengan tim maupun kasih yang lain sehingga Kejaksaan Negeri Banyuasin lebih bisa melaksanakan kegiatan selanjutnya. Seperti itu. Suryadi, Pal TV.